Hai guys, buat kalian yang belum nonton part 1-nya, jangan lupa nonton ya. Bau banget guys, belerangnya sumpah. Harus pakai masker. Sumpah, gak enak baunya. Gak enak. Aduh, pengen ngentot. Kita berhasil. Udah sampai atas. Biar baunya. Subhanallah. Oke, guys. Guys. Semangat. Ayo teman-temanku sekalian. Semangat pagi. Pagi-pagi. Kita apa-apa. Lihatin kabutnya. Wah. Jadi seperti itu taksi yang biasa dipakai buat ngangkut kita yang nggak kuat jalan. Cukup dengan bayar 800 ribu saja, kita nggak usah capek-capek jalan. Bentar lagi sampai. Liatin. Liatin. Wah. Nah, untuk sholat subuhnya sendiri biasanya kita lakukan di pinggir-pinggir sini guys. Ada juga yang sholatnya di puncak guys. Tapi di sini kita sholatnya tayamum guys. Karena di sini nggak ada air buat wudu, buat kencing aja di sini gak ada airnya. Jadi kita juga harus bawa botol buat kencing kalau pengen kencing. Selain itu, kita juga harus bawa sajadah ya, soalnya di sini gak disediain. Oke. Jangan lupa selalu laksanakan kewajiban kita ya. Untung ya, maskerku ini tuh tebel. Jadi baunya gak terlalu nyengat. Parah gitu loh, nggak tahu kalau masker ya selalu pakai itu. Halo. Oh, di double itu tisu guys, punya temanku. Ini kan tebel banget, jadi ya walaupun kecium nggak kecium banget gitu loh. Lagian ini tuh rapat. Wah, set banget pokoknya, mantap jiwa. Jangan kapok, kita kesini. Guys, wah, orang-orang udah sampai puncaknya sana. Gila, gila banget. Lihatin. Wow. Lihatin bawahnya bagus. Lihatin.
sini tuh gak dingin loh. Cuma kalau tadi di bawah pagi itu dingin, hah? Di situ aja lah, di situ yuk. Di sana lah, jangan sana. Apa di situ? Di situ mending sana kalau salat. Ya di situ aja, di pondok ya. Ya. Ro aja bengok bengok di sini. Tadi ini si air. Nah sekarang kita udah sampai guys di puncak kawahnya, tapi sayang banget sekarang lagi banyak banget kabutnya guys, ditutupin sama asap belerangnya juga. Jadi seperti inilah puncaknya. Akhirnya kita sampai sini.